Saat ini tengah berlangsung pertandingan lanjutan Piala Presiden antara Rans Nusantara FC melawan Persija Jakarta. Kalian dapat menontonnya secara langsung di channel Indosiar TV dan juga melalui akses internet di video.com. Kami informasikan saja Rans Nusantara FC telah berhasil saat ini unggul 1 gol melalui gol yang dicetak oleh Bagaskara. Ya, Rans Nusantara FC sejauh ini mampu memimpin dengan skor 1-0 menghadapi para pemain muda Persija Jakarta. Jika skor ini sampai dengan akhir babak kedua, maka dapat dipastikan Rans Nusantara FC semakin terbuka lebar untuk maju ke babak berikutnya di Piala Presiden. Dan di samping itu, Olá, Rudi, Salim e Rafa. Vejo você sexta-feira em Jakarta. Estou pronto para o jogo em Rans FC. Kabar gembira kembali lagi kita dapatkan dari Rans Nusantara FC. Telah berhasil Rans Nusantara FC mendatangkan pemain bintang dunia, legenda sepak bola dunia, Ronaldinho, untuk ajang melawan Arema FC. Kembali lagi ke pertandingan Persija Jakarta menghadapi Rans Nusantara FC. Saat ini yang tengah berlangsung, Persija Jakarta menurunkan para pemain mudanya, sedangkan Rans Nusantara FC selalu berinovasi untuk menurunkan pemain-pemain terbaiknya guna mempersiapkan timnya dalam menghadapi kompetisi tertinggi Liga 1 Indonesia. Sejauh ini Rans Nusantara FC mampu unggul 1 gol dari Persija Jakarta.